Hai hai hai. Jadi ini ceritanya ya. Kalau di sini tuh kayaknya lapar mata. Kalau lihat di Facebook tentang makanan apa gitu, jadi pengen. Soalnya agak susah ngedapetin makanan Indo di sini. Oke. Sekarang kita mulai aja bikin empek-empek Palembang. Jadi ikannya harus di haluskan dulu nih, 500 gram cukup kayak begini. Ikannya saya pakai ikan catfish, jadi yang ada aja gitu ya. Nah, kita masukin 300 ml air, bertahap deh tuh ya, diaduk dulu. Moga-moga aja berhasil nih, soalnya udah lama gak pernah bikin, terus gagal terus. Oke, nah sekarang kita coba nih sekali lagi ya, diaduk terus gitu. Kayaknya kayak begini udah cukup nih ya. Terus tambahin deh tuh penyedap rasa ayam sama bawang putih. Terus kasih, kalau di resep sih nggak pakai ya bawang putih bubuk, tapi saya pakai ini biar sedap. Saya juga pakai black pepper dan garam secukupnya, nggak secukupnya sih, banyak. Soalnya nanti kan ada, kita masukin tapioka, tepung sagu ya. Kalau di sini nggak ada tepung sagu tani, adanya tapioka. Oke. Terus diaduk biar semua rata, tapi kayaknya saya rasa kayaknya nih garamnya kurang, jadi saya masukin deh garam lagi ya. Terus masukin deh 350 gram tapioka, tapi bertahap, jangan apa semuanya ya, bertahap aduk dulu, terus baru sekali lagi sampai semuanya habis, jadinya rata gitu. Nah, menurut resep ini empek-empeknya itu kalau bikin kapal selam, empek-empek kapal selam, nah nggak usah, adonannya nggak usah terlalu keras, jadi agak lembek-lembek gitu. Nah, coba lihat ya, kita bikin ya. Terus kita pakai cetakan centong aja segini, kayaknya cukup deh. Nah, pas ngebentuknya menurut resep ini tuh pakai sagu juga nih. Terus udah gitu kita masukin telur. Kalau udah cekung, kita bentuk cekungan. Kalau udah cekung, baru kita masukin telur, kuning telurnya. Jadi kalau membentuk cekungannya ini kayaknya harus hati-hati, kalau enggak ntar agak retak-retak gitu, takutnya bocor ya. Nah, harus pelan-pelan, gitu ya. Jadi gagal deh. Nah, setelah kita bentuk kayak gini nih, kita tutup nih ya. Harus langsung direbus. Kalau nggak langsung direbus, katanya sih nanti jadi pecah, telurnya keluar-keluar. Jadi saya langsung rebus deh. Direbus tuh tunggu ngambang dulu. Kalau ngambang berarti udah jadi, udah apa namanya, udah mateng. Nah, untuk lenjer kita tambahin lagi
sisanya saya mau bikin lenjer sama bulet gitu. Jadi kira-kira tambahannya itu 1 cup kalau saya sih ya. Nanti nggak tahu deh kalau kamu bikin gitu. Nah, bikinnya itu, nguleninnya itu nggak usah diteken-teken. Jadi gini aja, ngambang gitu biar nggak keras ya. Jadi biar harus dirasain tangannya gitu. Udah bisa dipulung belum? Nah kayak gini nih, udah selesai nih, kayaknya udah bagus, udah bisa dipulung, nggak lengket juga di tangan. Jadi caranya mulung cuman gini aja, ditekan dulu sampai padat, terus digulung kayak gini. Bagus kan, cakep ya. Terus kita bikin yang bulat. Nah hasilnya nih kayak begini nih, udah jadi ya. Loh, cakep kan. Terus tinggal direbus deh gitu. Nah kalau udah ngambang kayak gini, udah jadi nih tuh. Bagus juga sih, tapi kayaknya kurang mulus ya. Oke, abis itu digoreng ya kan. Tapi jangan terlalu gemet-gempet pada nempel semua gitu. Kalau saya sih sukanya nggak begitu coklat, jadi agak masih nah. Jadi teman-teman, kalau di Amerika ini agak susah, terus mahal lagi kalau masakin Indo, jadi bikin sendiri. Kadang-kadang kalau masak tuh harus kreatif gitu. Jadi bisa makan yang kita pengen. Udah gitu lebih murah. Oke. Nah, enjoy. Jangan lupa subscribe. Thank you.